masak simple aja. Karena saya agak malas, jadi kita lihat. Hari ini saya mau masak tumis buncis dengan daging cincang. Simple aja, biar nggak ribet. Oke, kita lihat gimana prosesnya dan bumbu-bumbunya. Gampang. Makasih. Sebelumnya saya punya daging cincang karena ini tadi beku, jadi saya harus cairkan dulu dari bekunya. Saya sudah panaskan, jadi dia sedikit mengeluarkan minyak. Kemudian saya punya buncis. Buncisnya sudah saya iris tipis serong. Oke. Kemudian saya punya bawang putih dan ada daun bawang saya iris. Kemudian saya nggak pakai cabai. Saya lagi bosen makan yang pedas, jadi saya buat tumis biasa. Oke, udah kita sudah kita keringkan ini daging. Kita masukkan aja langsung bawang putih dan daun bawang yang bagian putihnya ya. Tumis. Sedikit merica, setengah sendok teh merica, setengah sendok teh garam, ya, dan satu sendok teh kaldu bubuk. Kaldu sapi. Aduh.
rasa cabai biar kelihatan ada warna-warninya. Sekarang kita mau tipisin. Tapi saya selalu masak tidak menyajikan ini.